Wow, di Batu Batu Anda boleh BBQ, Anda boleh berkhemah di sini guys. Tapi pastikan Anda tahu bila-bila masa, terutamanya sekiranya cuaca hujan, ianya memang sangat berbahaya. Difahamkan fenomena kepala air boleh berlaku bila-bila masa saja, terutamanya cuaca yang kurang baik. Midan tain tua ke pepesung apan tua menjampi sun betenang udip man petemami tu yang iko ya ke uba seken iko ya ke talara memang tidak ada lah. Ini untuk kita semua lah, bukan ada pantang-pantang lah. Tapi mesti jaga kebersihan juga lah. Jaga kebersihan boleh. Hai guys, sebelum kita masuk ke dalam air guys, daripada sini kita boleh nampak kejernihan air sungai ini guys. Perjalanan daripada kampung Long Sayan menuju ke sungai ini lebih kurang berapa kilometer bang? Dalam 5 kilometer lah. 5 kilometer, lebih kurang dalam 6-7 minit lah untuk sampai di sini. Hai bang. Dalam eh. Hai bang. Asal daripada mana? Saya dari Long Kabok. Long Kabok. Perjalanan daripada Long Kabok menuju ke sungai ini dalam berapa jam bang? 2 jam lebih tu kan? 2 jam lebih. Jauh. Apa yang menariknya Sungai Paho ini bang? Sehingga kan abang sanggup menggunakan kendaraan lebih kurang 2 jam lebih untuk sampai ke sini. Air dia yang cantik. Cantik kan? Bersih. Bersih. Nah, alam semula jadilah. Oh. Belum ada orang berak. Memang seronok lah berada di sini. Seronok lah. Selalu datang dengan siapa datang di sini? Selalu sorang-sorang. Sorang. Keluarga. Oh. Macam mana kawan-kawan keluarga memang suka lah. Memang ada orang suka lah. Enjoy. Enjoy. Dalam sebulan berapa kali datang ke sini bang? Kalau sebulan masa lepas tu memang kita kebenci lah. Oh, memang kerap datang ke sini. Ya. Okey, okey, okey. Okey, bang. Terima kasih kerana sudi ditemu bual. Boleh kembali bersama keluarga sana, bang. Terima kasih. Terima kasih. guys, itulah tadi sedikit temu bual kita bersama dengan salah seorang penduduk yang tinggal 2 jam perjalanan, 2 jam setengah perjalanan daripada Long. Long mana tadi, bang? Memang spotting. Masyarakat di sini, komuniti di sini memang menghalu-halukan kehadiran siapa-siapa saja untuk datang ke sungai ini, guys. Yes. Kita boleh dengar deruhan air sungai, alunan lagu air sungai ini, guys. Seolah-olah mengalu-alukan kehadiran saya untuk mandi-manda di kawasan ini guys. Sekarang kita santai-santai di kawasan sungai ini guys. Kita boleh nampak air jernih yang mengalir di kawasan sungai ini guys. Wow, cukup hebat. Tempat yang hebat. Pengalaman yang cukup indah berada di Sungai Paho di daerah kecil Long Badian ini guys. Seandainya anda ada perancangan untuk datang ke Long Badian ini, jangan lupa untuk berkunjung ke sungai ini. Waktu yang menarik menanti anda di sini. Terima kasih kerana menonton vlog sama video berhenti di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.